Assalamualaikum, Dr. Aimi here, a doctor who loves to cook. Saya share cara mudah dan cepat masak rendang daging. Balik kerja pun boleh merendang. Siap riadah petang lagi. Tak renyah, ada petunya. Tak percaya, jom tengok. Saya gunakan Philips pressure cooker. Mode seti high temperature, tumis bahan-bahan kisar. 2 biji bawang merah, 3 biji bawang putih, 1.5 inci halia, lengkuas dan 3 batang serai. Rasa nak cepat, buat lapis macam saya. Tips lain bahan tan lama dan selalu ada dalam peti adalah begini. Serai saya potong siap-siap daunnya, masukkan dalam ziplock. Lengkuas saya buang kulit, hiris nipis siap-siap macam ni. Labelkan ya. Saya juga ada halia hiris frozen selain pada paste halia. Bila frozen macam ni, bahan sentiasa ada dan mudah nak kita guna. Okey, kita sama balik. Letak 2 sudu besar serbuk kari, tak perlu buat paste pun. Kemudian baru kita masukkan sedikit air. Serbuk kari yang saya guna ni dah agak pedas. So, saya hanya tambah 1 sudu teh paste cili sahaja. Masukkan daging potong cube. Kalau bahagian yang lihat, potong kecil lagi ya. Sekotak santan, nak kurangkan sedikit dalam 3-4 kotak pun boleh. Kalau pakai santan perah, lebih sedap lah. 1 kub gula melaka, daun limau purut segenggam dihiris. 1 sudu teh pes asam jawa brand Adabi saya pakai dan garam sedikit. Gaul sekata, kemudian kita tutup. Valve seal, saya pakai mode mid 30 minit. Selesai 30 minit, release pressure. Nampak air daging dah keluar, minyak tak banyak sebab pakai bahagian daging saja dan guna santan kotak, dia tak pecah minyak sangat. Keringkan rendang guna mode sauté high temperature. Masukkan hirisan daun kunyit dan 2 sudu besar kerisik. Boleh tutup lid tapi valve pada bake atau vent supaya tak nak merecik. Okey, dah nak siap dah. Keringkan rendang mengikut kesukaan masing-masing. Rasakan apa yang perlu. Okey, dah siap. Senang kan? Cepat je. Hari biasa pun boleh buat. Tak payah nak tunggu raya. Mudah kan? Dapur pun tak berkecah. Kita pun tak berpanas. Okey, inilah cara Dr. Aimi. Cara mudah, cepat dan sedap masak rendang daging. Jangan lupa like, subscribe dan share Dr. Aimi's Kitchen. Follow Insta saya untuk resipi mudah yang lain.